Neng, tadi bukannya sama si bos di luar? Si bos lagi di luar nih. Gimana? Ularnya ada apa kagak? Tadi pas saya cek ke kamar mandi, saya lihat kayaknya ada kakek gitu deh. Ah, kakek? Maksudnya ular? Ular. Tadi pas di dalam kamar mandi kan pintunya ketutup sendiri, makanya saya terak-terak. Maaf ya bos. Oh iya. Itu bos, tadi di kamar juga ada kakek. Maksudnya? Ular maksudnya? Iya, ada ular juga. Ada. Ngeliat tapi ngeliat? Iya. Ada apa-apa. Udah dibuang ularnya, gimana sih bang? Udah gak mau tidur kalau ada ular. Ularnya udah gak ada. Gak ada kan? Udah aman dong. Sekarang, lu pada cabut deh ya. Siap bos. Jaga-jaga. Bang, tapi takut bang. Tenang. Kita bisa atasin itu ular, ya? Beneran, bang. Bener. Jadi, sekarang udah aman. Dan dalam suasana yang kayak begini, enaknya kita bobo yuk. Bobo? Gempes. Kasihan Pak Dalan, gara-gara dia nolong aku, sampai sekarang Pak Dalan menghilang. Apa sebaiknya aku kasih tahu anaknya? Tapi aku takut kalau sampai Ramli tahu aku yang ngadu, pasti dia akan mencelakai aku. Duh, aku harus bagaimana nih? Pada seger kok. Pada seger ya? Iya, masih pada seger. Ini terongnya juga. Tuh, timunnya juga masih pada seger. Sorry. Ini nggak dikasih kantong plastik. Mana? Buat seorang. Nggak jadi beli, Bu. Kopi apaan? Cuma segini. Lu mau bawa segini? Cepetan! Buka dulu. Buat keamanan. Iya, Pak. Gitu dong. Siap, bos. Lancar, bos. Ini. Mira, sayang. Kamu gak perlu kasih uang kamar. Buat kamu, free. Cukup kamu bersedia jadi istri Bang Ramli. Beres persoalan, ya kan? Saya lebih baik bayar dua kali lipat daripada harus jadi istri abang. Menghina gue dia. Gimana itu bos?
Mira, kamu selalu aja jual mahal sama aku. Sombong, belagu. Tapi lihat Mira, sampai kapan lo bertahan sampai kesombongan lo? Hah? Hancurin! Jangan! Ya Allah, kalian jangan kayak gini, jahat banget! Ya Allah, kasihan bang! Ya Allah! Astagfirullahaladzim, kalian tega banget sih! Kenapa harus hancurin dagangan saya? Kecewa! Rasain! Astagfirullahaladzim, cukup! Astagfirullahaladzim! Sabar ya. Makasih ya, Pak. Ibu, jangan nangis. Jangan nangis terus. Kalau ibu nangis, Faris jadi ikutan sedih. Faris, dagangan ibu hancur semua. Ibu nggak ada uang. Kita mau makan apa? Ibu, Faris sayang sama ibu. Faris janji, kalau Faris sudah besar, Faris akan bahagiain ibu. Ibu juga sayang sama kamu, Farid.